Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR21 Entertainment ketemu kembali bersama saya Eri Restiana. Dan alhamdulillah nih ya, di bulan Ramadan ini saya masih bisa melanjutkan perjalanan saya ya untuk berkunjung atau berkeliling ke pedesaan dan juga perkampungan ya, khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat. Dan nih di sore hari ini tepatnya sekitar jam 3 sorean ya, saya lagi berada di kawasan kampung yang sangat unik kalau menurut saya, karena kampung ini dinamakan dengan Kampung My Darling. Ya, luar biasa kan. Saya pun belum tahu ya kenapa ini kampung dinamakan Kampung My Darling. Cuman yang jelas ya, kampung ini merupakan kawasan yang berada di bawah kaki Gunung Cikuray, dan juga sebagiannya itu berada di kawasan perkebunan teh. Pokoknya mah luar biasa lah. Dan kampung ini sering dijadikan ada yang lewat dulu ya, sering dijadikan untuk tempat bermain ya. Makanya buat kalian ya para PR yang dekat khususnya ke area Kampung My Darling ya, sangat cocok sekali ya untuk sekalian ngebuburit nih ke kampung ini. Pokoknya bawa keluarga ke sini, karena banyak, karena ini masuk di kawasan Desa Sukatani, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dan ini berada di kawasan wisata Dayeuh Manggung. Nah, oke, untuk para PR ya, biar gak terlalu lama, kita akan berkeliling ke kawasan Kampung My Darling. Ikutin perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini. Nah, oke, Baraya Pak Er, sekarang saya sudah berada di kawasan Kampung My Darling ya. Kalau saya lihat nih dari bentuk-bentuk rumahnya di sini, nih kayak bentuk-bentuk rumah-rumah zaman dulu ya, zaman-zaman Belanda nih. Ada dua rumah di sini, dan perkampungannya, untuk perumahan warganya ke atas juga ada ya. Dan di sini ada masjid juga. Lihat, pokoknya nih kampung sangat luar biasa. Dan biasanya kalau bulan-bulan biasa di sini warungnya buka, cuman dikarenakan sekarang bulan Ramadan ya, jadi kampungnya tutup gitu. Nah, perkampungannya sampai sana tuh, lihat. Pokoknya ini luar biasa ya suasananya di sini. Karena emang berada di kawasan perkebunan teh. Jadi cuaca di sini dingin. Dingin pisan pokoknya mah. Dingin pisan. Lumayan ya, treknya di sini lumayan. Cuman enaknya, walaupun berjalan lama juga,
nggak begitu gerah karena cuaca di sini dingin ya. Ini suasana perumahan warganya ya. Kita ke sebelah sana ya. Ayo. Oke, Baraya Pak R. Nih, saya sudah sampai di penghujung kampung Medarling sini ya. Ini kayaknya sampai sini doang nih perkampungannya. Jadi kalau saya hitung, cuma ada berapa rumah ya di sini. Dan saya tidak bertemu sama warga asli sini nih, warga setempatnya. Tadinya kan saya pengen tanya-tanya ya tentang kampung Medarling ini. Nah, pokoknya buat Baraya Pak R ya, ini sangat rekomendasi banget ya buat kalian nih yang mau berkunjung bermain ya ke kampung Medarling ini. Kalian bisa bawa keluarga ya ke sini, bisa bawa saudara, bawa teman gitu. Pokoknya mah walaupun perkampungan, tapi di sini emang hampir dijadikan tempat wisata ya, karena sering banyak yang bermain ke sini. Apalagi nanti kalau sekitar sehabis asar nih, kalau di bulan Ramadan banyak banget di sini yang ngebuburit ya. Karena emang di sini view-nya keren banget untuk foto-foto ya, untuk foto selfie, untuk bikin-bikin video gitu kan. Untuk bikin-bikin story di sini keren banget. Karena menghadap di belakang saya itu adalah Gunung Cikuray, depan sana Gunung Galunggung ya, dan di sekitarannya ini sekitaran perkampungan, perkebunan teh yang sangat luas banget ya. Nah, pokoknya buat Baraya FAR ya, karena saya sekarang mau berlanjut lagi ke perkampungan lainnya. Ya, sampai di sini dulu nih ya perjumpaan pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.